Kacamata lagi. Mau. Apalin lu nih bajunya lu. Lu sama bucak aja. Seorang pria nekat masuk ke rumah warga untuk mencuri handphone di Jalan Karyawan 4, Karang Tengah, Tangerang, pada Jumat 2 Juni dini jam 3:30 WIB. Beruntung, pemilik rumah terbangun dan langsung meneriaki pelaku. Karena panik, pelaku langsung kabur dan gagal mencuri. Dia ke kamar saya mau ambil handphone, tapi belum sempat keambil, saya udah keburu bangun. Langsung saya teriakin dan saya kejar tapi nggak dapet, kata pemilik rumah. Saat mengecek rekaman CCTV, pelaku sebelumnya sempat berkeliling ke kos-kosan dan bersembunyi di salah satu rumah warga. Ternyata sebelum ke rumah saya, dia sempat keliling kos-kosan dan paginya itu tetangga ada yang nemuin baju sama tasnya yang ditinggal. Kayaknya sih sempat ngumpet di situ, ujar pemilik rumah.